Ya halo semua, selamat datang kembali ya channel saya. Ya, ini bakal jadi video update-nya. Tapi info hari ini sebenarnya sedikit banget. Jadi kalau misalkan terlalu pendek, tolong dimaklumin aja ya. Oke, info pertama ada Agility Boost Cup. Dan di sini Ishizaki jadi bannernya ya. Dan kelihatan di sini ada tackle-nya juga. Dan ini bakal berkaitan juga nanti dengan info Discord yang bakal gue kasih ke kalian ya. Terus bakal ada CR juga, 30 stage yang bisa di-skip harusnya. 30 DB seperti biasa. Dan ya untuk cup, selain Ishizaki belum ketahuan ya. Ini cuma bakal tahu agility boost doang. Jadi pemain semua biru bakal kena boost dan recover harusnya di halftime ya. Oke, untuk in-game kayaknya cuma begitu doang infonya. Kita ke Discord ya. Oke, untuk info Discord kita ada berita tentang Ishizaki. Ishizakinya itu bakal jadi next Dreamfest dan ini harusnya keluar tanggal 31 ya. Jadi tadi untuk cup hari Jumat dan untuk info fest ini yang ada di Discord itu bakal keluar tanggal 31 hari Selasa. Dan mungkin Jumat ini bakal ada mini Dreamfest. Tapi gue nggak jamin ya, karena nggak ada info resmi dari si klub itu sendiri. Si Ishizaki bakal Lombardia atau Inter dari Next Dream. Dan dia bakal bawa Intercept dengan nama Jumping Fast Intercept. Juga momentumnya bakal di 480, stamina cuma di 290 ya. Yang otomatis kayaknya sih bakal jadi Intercept yang cukup main kuat. Ditambah lagi, si Ishizaki ini bakal bawa Full Body Stance ya untuk pasifnya. Full Body Stance-nya juga kena 30%. 480 kena 30 ini bakal gila banget sih. Ishizaki juga seharusnya untuk skill-skill defense nggak ada masalah ya. Cukup main kuat-kuat untuk tackle maupun block-nya. Jadi ya ini bakal jadi Ishizaki yang bagus harusnya dan nggak cacat sih. Hidden skillnya juga dia bawa recover ya, sama skill block cancel, jadi nggak bisa di block skillnya. Recovernya juga belum tahu berapa, tapi kalau misalkan ngeliat kayak begini mungkin nggak beda jauh sama si Gentle Biru ya. Gentle Biru juga bawa full body stand, recover sama bone pastinya ya. Jadi kita lihat aja nanti, dia juga bakal bawa auto intercept sama auto block ya. Jadi ya ini boleh dibilang up version dari Gentle Biru sih, kelihatan banget ya, udah ada full body stand, cover, ada auto intercept juga ya. Terus dia juga selain full body stand, ketambahan shot killer juga ya. Jadi ground shoot sama Ishizaki ini bakal langsung keambil ya. Jadi ya istilahnya ini kayak campuran antara Akai mungkin. Akai yang fast dicampur dengan Gentle yang biru ya. Oke banget sih menurut gua. Cuman ya balik lagi ini fast, dream fast. Kalau kalian gak seriap 1500 sih jatuhnya judi-judi lagi ya. Kalau ditanya bagus apa jelek, udah pasti Ishizaki ini bagus. Dan karena dia fast juga statsnya. Stats dari si Ishizaki ini sendiri juga harusnya gede-gede ya, meskipun dia full body stand. Oke, untuk bone sendiri di sini dia cuman butuh 3 pemain klub aja langsung aktif 4,5%. Jadi ya untuk Ishizaki ini oke lah ya untuk masuk ke tim yang misalkan nggak main the bone ya ataupun shield. Tidak ada tambahan lain sayangnya macam startup atau apa, tapi Ishizakinya aja udah OP banget. Untuk Februari itu ada dapat HA 3 pemain, Taro Misaki, Jun Misugi sama si Bunak ya. Dan 3 pemain ini 3 pemain lama semua ya. Mungkin di gambar entah di mana gua bakal kasih fotonya. Jadi ya 3 pemain ini aja ya. Sayangnya tidak ada pemain DC ataupun DF yang kena HA. Mungkin karena stok DF-nya tinggal sedikit lagi yang belum di revamp atau di re-HA. Jadi ya ditahan-tahan dulu ya mungkin ya untuk nunggu momen yang pas untuk dia masuk ke meta ya. Tapi ya untuk berita hari ini kayak begitu aja ya. Jadi ya berita Discord dan berita update untuk Jumat ini. So makasih banyak udah mau mampir nonton. Thank you guys dan ya bye-bye.